Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Randa di Raku Suranda Kuliner. Jus. Hari ini Randa lagi berada di suatu tempat yang bernama ZUH Zoo. Apa ini Zoo? Randa juga nggak tahu ini apa ini Zoo. Jadi udah lapar banget dari tadi, sengaja buat cari makanan keluar. Ini kayaknya banyak roti, ada dimsum juga. Tapi Randa penasaran, apa menu spesial di sini? Kita panggilin aja Mas yang ada di sini ya. Mas apa mbak-mbak kayak Mas? Mas, mau pesan? Pesan Mas. Pesan apa Mas? Ini beneran orang yang punya apa enggak sih? Emang beneran kerja di sini? Saya karyawan. Hah? Karyawan. Hah? Karyawan. Itu punya gua. Itu punya gue, jangan. Oh, iya. Oh tadi sembuh kok, ada sakit tadi. Kan pura-pura. Iya. Ini mau pesen. Ini Zoo ini apa sih? ZUH. Aku mau pesen, pokoknya aku lapar. Aku pengen menu yang terbaik di sini, oh. Ya enggak? Menu yang terbaik. Apa? Yang paling enak tuh. Enak semua, Mas. Ya udah semuanya. Semuanya. Yang enak-enak aja, yang paling disukain orang, yang paling jadi spesialnya apa gitu. Rakus lah ya. Hah? Rakus emang rakus, Randa Kuliner, cus aja gimana? Apa? Randa. Kuliner. Cus! Tuh! Ah, iya. Minum apa, Mas? Kasian gua liat lu. Minum apa aja ya? Ah, nggak percaya, panggilin yang lain lah. Iya, saya kenyawan, Mas. Iya, udah ya. Iya, apa, Mas? Minuman yang paling enak, ah, di kamar nih. Iya. Udah. Bentar. Tanahnya kurang. Sajunya. Yang enak, yang banyak ya. Oke. Memang begitulah kehidupan ya, pemirsa ya. Dimana-mana kita makan, ada orang yang nggak jelas yang mukanya itu... mukanya banyak tiruan. Jadi kita nggak tahu mana yang asli, mana yang palsu, kita nggak tahu. Semuanya sama. Panas. Masih mana, Pak? Di sini. Itu lihatnya, Pak. Iya. Oke, ini apa? Linham. Hah? Linham. Eh, hal? Linham! Tetep aja nggak jelas, lu ke telinga juga nggak jelas. Ini dimsum. Ngomongin jelas. Dimsum. Oh. Dimsum at dah. Oh, lu bisa sehat bisa sakit sih. Ceritanya ini apa bisa. Ini? Aku lapar. Ini roti. Roti. Uh-uh. Roti ini dimsum. Heeh. Terus ini itu tahu teh, Mas. Heeh. Tahu teh. Heeh. Lihat sini ini. Ini cara makannya gimana? Ini langsung. Nih, mamnya gini, Mas. Nih, talok. Ini datol. Bisa enggak? Ini katanya nyong. Enggak ada garpu, sendok. Ada. Sumpit. Ada. Kan enggak nanya. Kok Mas yang makan sih? Oh, iya lupa. Balikin. Enggak usah. Telen. Balikin ya? Telen. Ini persis kejadian kayak di Pakin. Aduh Pak, bincang. Udah, Mas ke belakang aja deh, jijik. Saya nggak bisa makan loh, Mas. Oke. Daripada kita ngurusin orang yang nggak jelas tadi, lebih baik kita makan. Oke. Ini ada saus satu, saus dua. Saus satu tadi udah dituangin sama dia tadi ya. Mau minum yang mana, Mas? Kuning. Ya. Kita kuning apa boleh campur, Mas? Ya udah itu. Dan aku juga kopi, Mas. Ya udah enggak usah minum. Ini edetan, Mas. Ya. Tinggal pulang dulu ya, Mas. Ini enggak ada blood test, Mas. Oke, yang enggak jelas biarin. Kita enggak usah ngurusin yang enggak jelas. Yang jelas-jelas itu adalah makanan yang udah nyampe di depan mata. Pertama, ini dimsum. Dimsum di sini kalau orang lihat nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil.
Jadi kalau biasanya Randa pernah makan yang besar banget, terus juga ada dimsum yang kecil-kecil. Nah yang ini dimsumnya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Sekarang kita coba bersama dua saus tadi yang beda tadi. Kita coba dulu tanpa sausnya. Sebelum kita makan, itu wanginya udah kerasa di sini. Ini wangi banget. Ada rasa daging, ada rasa gurih, dan yang pasti semua rasa itu bergabung menjadi jus. Bagaimana? Next, kita cobain dengan menyangkut. Cobain dengan saus yang warnanya coklat. Nanti Randa juga nggak tahu ini saus apa. Nanti kita tanyain sama orang yang benar-benar ada di sini, bukan orang yang nggak jelas tadi ya. Randa yakin itu orang gila kesasar apa gimana? Nggak jelas. Kok Randa rasain sih? Ini bumbunya lada hitam. Lada hitam, ada kecapnya, tapi tetap ngasih kesan yang gurih dan rasanya lebih kaya. Tambah lagi saus yang ini, kita cobain. Ini sudah Randa taruh di sini. Enak banget, enak, wangi, dan ketagihan. Tapi karena Randa mau mereview dan supaya kalian tahu, kita cobain makanan yang di sebelahnya lagi. Kita cobain makanan yang di sebelahnya lagi. Tambah, Mas. Pesenan orang. Oke, abaikan. Kita coba makanan yang satu lagi. Ini roti. Roti ini wangi keju. Ini sepertinya yang di tengah-tengah ini adalah keju dan juga ada taburan-taburan. Ya, apa ini? Karena juga nggak paham. Nanti kita akan tanya sama ownernya. Mas. Ini di dalam ini apa ya? Ini yang kuning terus ada taburan-taburan itu. Itu apa ya? Macamnya baru lah. Oh, baru. Baru. Ya, udah ke belakang. Ini suka gitu, emang kalau ditanya nggak bakal ngerti, dah. Nyesel nanya. Kita cobain ya. Gila. Ini enak banget. Ini enak, lebih dari enak. Lebih dari bedering. Namanya jus. Seperti ini jus banget. Nih lihat. Sebelah lagi ya. Luar biasa. Ini didominasi dengan keju. Juga ada tes manisnya, tapi itu sedikit banget. Lebih ke gurih dan berasa bawang. Ya, berasa bawangnya. Itu juga di taburan-taburan di atas ini. Kayak kita makan pizza, tapi ini beda. Ada tes pizzanya, tapi ini lebih empuk, lebih apa ya? Lebih tebel, lebih kalau di mulut tuh lebih full gitu. Lagi yang bagian dalam kayak gini kan? Jus. Orang sakit apa-apa ya. Oke, next. Kan udah makan, kita haus. Minum. Udah ada. Nih, aduh. Kuning. Apa sih kuning ini? Apa rasanya? Karena juga nggak tahu namanya. Yang penting kita
Lewat mulu, Bang. Eh, Bang. Lewat mulu lagi syuting. Oke. Saya pelayan. Ya pelayan tahu, tapi kan lewat mulu kan susah juga kita syutingnya. Nah, ini minumannya kuning, dingin, dan Rana yakin ini segar banget. Coba ya. Bismillah. Segar, ringan, manis, dan bikin apa ya, plong. Setelah kita makan yang kayak gini, ini plong banget. Rotinya taruh sini karena masih mau menikmati dimsum yang super lezat ini. Pasti Bang Kinoy kalau ada pengen makan nih pasti. Coba lagi ya. Pakai nggak? Mau lagi? Dikit saja. Sudah baik, sudah. Maaf, jangan banyak. Di bawah. Gangguin mulu. Mau makan juga. Mas? Mas? Jatuh, Mas. Jatuh. Mas, Bang. Belum 5 menit kok. Mau diapain, Mas? Belum 5 menit. Mau dikunyain. Mas, mau dikunyain? Enggak, bukan dikunyain. Maksudnya ada yang jatuh di bawah. Oh. Ini masih tadi. Nah, ini, Mas. Ke bawah, Mas. Enggak, Mas. Aku udah kenyang. Enggak katanya, Mas. Bentar, Mas. Ini bukan sponsor. Oh iya. Enak iya. Aja iklan. Mas ngerti. Udah, Mas jangan kesini lagi ya. Iya, lagi makan. Nah, biasanya tuh dia tuh kalau ada yang jatuh-jatuh tuh suka ngambilin. Oh no. Justru kalau makanan baru dia enggak mau. Yang udah jatuh, yang udah 2 hari gitu biasanya. Mau ya? Zoo di mana alamatnya? Pasti nggak tahu kan? Ini Bang Kino yang edit nanti nih. Kalau dia ada, pasti pengen makan. Pengen dia nggak ikut.
iya lupa. Dari tadi kita makan, nggak tahu nih nama makanannya apa, isinya apa, kandungannya apa, dibuat berapa lama, sudah berapa lama di sini. Yang muncul malah orang yang gadungan itu tadi. Aku yakin bukan orangnya beneran tuh, yaudah kita panggil aja kali ya. Orang yang memang benar-benar ownernya di sini. Ownernya Zuh, Z-U-H. Assalamualaikum. Bang. Bang. Alangan. Oh no. Udah ya? Alangan. Tuh ada yang datang tuh. Iya, nih. Oh, ada bos. Pesan. Bos. Orang mau pesan. Bos cari bos. Bos. Bos, iya. Bos. Bukan yang bos. Bos. Di sini, tidak ada. Bos. 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 Halo, Mas Randa. Woi, halo. Halo. Halo, Kak. Iya. Gimana, Mas? Ngapa, mau nemenin aku makan ya? Iya, mau nemenin Mas makan. Mari. Sambil tanya-tanya. Iya. Sambil tanya-tanya? Iya, rasanya gimana? Mbak ownernya? Oh iya, saya. Oh my God, aku baru tahu. Aku kira ada cewek nyemperin mau ngajak makan. Ternyata ownernya. Iya, saya Nabila. Oh Nabila, iya. Aku Randa. Okay, oh, berarti kita satu angkatan dong, Nabila Aceh kan? Hah? Bukan. Bukan, beda. Oh kan Nabila, oke. Okay. Kan Nabila. Iya. Ini aku tadi makan dimsum. Hmm, dimsum. Dimsumnya aku ngerasain kok beda banget. Gimana rasanya? Beda banget tuh gimana ya? Daging itu isinya apa? Ayam. Daging ayam. Ayam. Ada ayam topping wortel, topping wortel, topping keju. Ada keju. Iya, ada kejunya juga gitu. Bener-bener berasa perbedaannya dari dimsum yang lain. Dan juga ukurannya pas menurut Anda, enggak terlalu gede, enggak terlalu kecil gitu kan. Kok bisa enak banget tuh, yang membedakan apa? Kenapa bisa beda? Apa dari caranya, apa dari bahannya? Sebenarnya sih kita dari semuanya kan kita olahan benar-benar ayam pure ya. Jadi nggak kebanyakan bahan-bahan lainnya. Jadi itu yang membuat jadi dimsum Zuh ini mungkin lebih enak gitu kan. Terus ditambah juga saus lada hitamnya mungkin ya. Udah coba saus lada hitamnya ya? Itu yang hitam tadi yang dibawa yang Mas hitam, tadi ya? Betul yang diambil. Jadi tadi saus yang pertama yang agak sedikit hitam kecoklatan itu lada hitam benar. Anda tadi sempat bilang ada rasa lada hitamnya ya. Betul. Terus yang satu lagi tadi nih? Iya, sausnya. Ini apa ini? Ya saus cabai biasa sih kayak saus cabai biasa. Kayak dimsum-dimsum biasanya. Tapi cuman ini, kita punya saus lada hitamnya lah yang menonjol yang itu. Benar. Ini memang favorit banget sih ya. Apa ya? Dimsumnya seenak itu ditambah saus lada hitamnya tadi. Aduh. Kalau Bang Kino lewat, nggak kelihatan, tapi kecium sih. Bener-bener enak banget. Dan ya cuma dikasih satu porsi, nanti kita nambah lah buat bungkus di rumah ya. Siap. Next. Ya, ini dulu. Ini mango. Di penasaran ya. Oh ini mango. Iya mango. Ini mango, ada kopi juga. Mango kopi? Ini mango. Oh ini mango susu. Doang kan? Iya. Mango susu, pantesan. Mango susu rasanya gimana? Rasa mango. Dingin ya? Kayak rasa yang pernah ada. Ternyata ini mangga. Kalau satu lagi apa nih? Itu kopi. Oh ini kopi, cobain iya, juga? Iya, coba. Mumpung ada orangnya, kita cobain langsung kopinya. Boleh. Tadi sengaja, nggak ada yang nemenin soalnya takut minum kopi makin pahit. Soalnya ada karyawan apa bukan sih yang lewat-lewat yang gitu. Oh, serem gitu ya? Iya. Widuh, karyawan apa bukan? Nggak tahu itu siapa. Loh, mbaknya aja nggak tahu itu siapa. Kan yakin emang nggak bener udah. Iya, itu kopi. Es kopi susu. Aku suka karena kopinya strong tapi tetap berasa susu dan manisnya. Okay. Biasanya kan kalau kopi susu itu ketutup sama suara lagi. Susu. Ketutup sama susunya doang. Iya, susu. Tapi ini berasa kopinya nendang. Ya. Zuh kopi. Kopinya para anak muda. Mantap. Ya. Next. Next ya. Nah, ini roti lagi ini yang bikin aku apa penasaran gitu kan. Kok makan ini kayak berasa ada kayak rasa pizzanya. Oh gitu. Tapi ini lebih empuk, lebih full rasanya gitu. Ini apa aja sih dalamnya? Jadi ini tuh isinya tuh ada mozzarella. Mozzarella ditambah dengan oregano, mungkin jadi terasa pizzanya gitu kali ya. Oregano apa? Oregano tuh kayak taburan untuk pizza yang harum gitu. Jadi pas saat dibakar, dipanggang itu harumnya wangi banget. Kayak gitu. Pantesan. Tapi di roti ini kita rekomen. Buat sendiri. Rekomen buat pencinta keju. Iya, ini Korean garlic cheese. Korean? Garlic cheese yang garlic lagi viral cheese. Itu kan kemarin. Bukannya yang lagi viral Odading.
Dan iya sebelum odading mungkin. Oh, berarti ini odading. Odading, garlic, korean. Oh. Nah, gitu. Harusnya namanya dirubah ini. Oh, tapi gitu, ini rekomend okay, juga okay. Ini. Ini sengaja dipotong buat ini, buat yang tadi. Oh iya. Dan kasihan takut balik lagi kan. Takut balik lagi enggak ada ya. Biasanya kalau diomongin kayak gini dia langsung datang oh, tuh. Oh yeah. Iya. Biasanya ya. Serem ya. Biasanya kayak gitu sih. Nah, terus apa lagi ya? Mm-hmm. Oh, mau. Nih, nih. Nah. Oh no. Buat makan ya, kasih lapar ya. Teman saya. Kamu saya udah makan, mau dicuci. Oh, dicuci. Masa lagi makan. Ya udah nanti okay, pesenin okay. Lagi ya. Siap. Ya biasa gitu. Ya. Emang kalau aku setiap mereview makanan di mana aja, pasti ada orang pasti yang kayak gitu ya. yang aneh-aneh itu pasti ada. Iya. Next. Pasti kalian penasaran nih. Ini zoo ini artinya apa? Okay. Z-U-H, artinya yeah. Apa tuh? Zoo itu pertama kita kan usaha di sini bareng-bareng kakak saya ya. Sebelumnya ada nasi kucingnya juga harus hari ini, Mas. Oh, ada nasi kucingnya juga? Iya, tapi kita lagi tutup nasi kucingnya. Ditutup. Besok buka lagi, jadi nasi kucing kayak angkringan, kayak sate-satean gitu. Oh, harganya murah-murah kok. Di sebelah sini ya? Di sini semuanya. Oh, di sini juga? Iya. Oh, berarti di sini, di zoo ini, nggak cuma ada dimsum dan roti doang. Tapi ternyata ada juga nasi kucingnya. Iya, tapi kebetulan hari ini lagi nggak buka. Lagi off, ya, sayang betul. Banget. Tapi ini kalau yang mau kesini nih alamatnya di mana? Alamat lengkapnya persisnya gimana nih? Coba kasih tahu. Di Jalan Pahlawan nomor 7 di samping Sekolah Tahfiz Cinangka. Tenang. Iya, Sekolah Alam Tahfiz. Oh, Sekolah Alam Tahfiz. Iya, tenang, Mbak. Takut mereka nggak hafal. Okay. Tulis di sini aja di bawah ini. Ya. Ada tuh. Bang Kino yang edit. Saya nggak ikut dia, kayaknya capek, sakit-sakit dia, takutnya sih sakit itu, udahlah. Mbak, makasih ya Mbak, okay. Atas kesempatannya ya, untuk mengicipkan Rias Randa Channel makan di sini. Ya. Tapi next nanti kita bungkusin yang agak banyak ya. Siap, ya. Di rumah, masih lapar soalnya. Kan nggak enak ada kamera makan banyak-banyak. Makasih Mbak Nabila. Makasih Mas Andel, ya, udah mampir ke sini. Makasih. Mbak yang pergi apa saya yang pergi biasanya? Biasanya sama-sama pergi aja kali ya? Sama-sama pergi. Ayo, pulang ya. Oke. Jangan dulu. Apa tuh? Kan belum bayar. Oh, belum bayar ya? Nanti bayarnya. Oke, siap. Rumahan tadi aja. Oh iya, siap. Nah, tadi tuh biasanya dia suka bayarin. Oh, ya udah Mbak duluan aja, okay. Saya lagi nungguin yang dia dulu. Makasih, Mbak. Makasih ya. Makasih, ya. Boleh duduk-duduk dulu, Mbak. Boleh, silakan. Pesan lagi. Oke, makasih. Begitulah percakapan Randa dengan Mbak Nabila. Ternyata Nabilanya bukan Nabila Aceh, Nabila Lida. Ternyata ini Nabila yang punya zoo. Jadi kalian harus banget kesini. Karena apa? Semua makanannya itu lengkap. Mulai dari minuman, mulai dari makanan, mulai dari roti. Oh, sampai ke nasi. Nasi hewan yang paling disukai oleh Bang Kinoy. Kundur mukui. Kucing, nasi kucing. Untung Bang Kinoy gak ikut. Tapi nasi kucingnya lagi tutup. Jadi kalian kalau mau ke zoo di sini, kalian gak cuma dapat ini aja, nanti bisa ada angkringan juga, nasi kucing, dan komplit buat nongkrong-nongkrong, buat bareng keluarga, buat bareng pacar, buat bareng musuh juga bisa kesini, pokoknya bebas lah. Kalau begitu, Randa mau pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, menyaksikan Rakus Randa Kuliner Cus, dan kita akan ketemu pada makanan-makanan yang lainnya, makanan-makanan dan tempat-tempat yang bisa kita kunjungin, yang bisa kita makan makanannya, kasih tahu di bawah. Kalian punya saran nggak? Rekomendasi nggak? Tempat makan yang menurut kalian Rias Randa Channel perlu kunjungi. Terima kasih untuk menyaksikan ini. Sampai ketemu di Rakus selanjutnya. Assalamualaikum, dadah! Mas, mau tutup. 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 Masih Udah.